Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Sulastri Channel. Kali ini saya sedang berada di Kota Cianjur untuk mereview salah satu perumahan komersil yang letaknya sangat strategis sekali nih. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari hunian komersil di pusat Kota Cianjur bisa jadi pilihan nih. Apa sih nama perumahannya? Yaitu VGC Residen. Nah, lokasinya berada di Selaeuri, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur. Dan di sini juga tersedia ruko yang bisa teman-teman beli ke developernya nih. Dan masih banyak lagi promo menarik, dan pastikan teman-teman jangan di skip-skip videonya ya. Simak terus videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan juga nih tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi rumah subsidi dan komersi lainnya ya. Nah, teman-teman, saya sudah berada di depan unit yang akan saya review. Kebetulan unitnya masih digunakan kantor pemasaran. Dan di sebelah kanan, ini masih progres pembangunan. Jadi, buat teman-teman yang booking sekarang dan proses pemberkasan, di sini masih banyak promo menarik. Di antaranya, 4 unit pertama ini akan free kanopi holo, kemudian free tembok samping. Nah, gimana nih, banyak sekali promonya. Dan selain itu juga infonya, kalau misalnya teman-teman booking segera akan diberikan TV LED. Nah, untuk harga jual nanti akan saya infokan di akhir video agar teman-teman jangan di skip-skip nih, jadi supaya nontonnya sampai habis ya. Nah, untuk lebar carportnya atau garasi ini 4x3 meter, jadi muat ya untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan sudah di-finishing rabat beton, kemudian ada tali airnya nih. Kemudian di sebelah kiri di sini ada taman, yang mana taman ini cukup luas. Luasnya 3x3 meter, bisa untuk resapan juga, atau misalnya teman-teman yang suka tanaman nih bisa di sini digunakan untuk taman penghijauan yang suka bunga-bunga. Dan di sini juga sumber airnya menggunakan sumur bor dengan kedalaman kurang lebih 10 meter dan free mesin air setiap rumahnya. Tidak khawatir lagi, per rumah sudah tersedia sumber air masing-masing. Kemudian karena ini dalam tahap promo, sudah dipasang juga tembok samping kanan kiri. Kemudian di sini lagi tahap pemasangan kanopi, ini masih dalam proses pemasangan. Jadi teman-teman bisa langsung segera ke sini untuk mendapatkan promonya ya. Sekali lagi hanya 4 unit. Kemudian yang menariknya, fasad rumah di VGC Residen ini modern dan cantik ya, karena di sini ada sentuhan batu alam. Dan ini sudah di-finishing oleh pelipur yang menimbulkan kesan mewah ya. Dan untuk kusennya ini semua sudah kusen aluminium yang finishingnya berwarna putih. Dan di sini juga ada bukaan jendela ya, yang aksesnya menuju kamar utama. Jendelanya bukaannya 2 nih teman-teman, jadi tidak khawatir untuk penerangan maupun sirkulasi udara. Dan di sana juga ada roster yang dibuat permanen, tapi ada sedikit aliran udaranya nih teman-teman. Lanjut ke area terasnya, yang mana terasnya ini masih luas, diberikan juga granit ukuran 60x60 berwarna putih, namun ada sedikit coraknya ya berwarna abu-abu. Dan di sini adalah jendela untuk akses ke ruang tamunya nih teman-teman. Kemudian ada pintu di sini, pintunya berbahan panel keras dan handle yang menambah kesan cantik finishing daripada si teras rumahnya ini. Nah, gimana nih teman-teman, di area depannya kita sudah bahas. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke rumahnya. Nah, teman-teman, saya sudah berada di area dalamnya nih. Ketika saya memasuki area ruang tamunya di perumahan VGC Residen, salah satu unitnya yang tipe 45/72 ini, disuguhkan dengan ruang tamu yang benar-benar luas dan open space, yang mana dari area depan sampai dengan belakang ini cukup luas sekali, bisa kursi yang panjang juga, kemudian mau dipasang di sebelah kiri, mau backdrop TV juga masih muat. Dan ceilingnya pun cukup tinggi, kurang lebih ada 6 meteran ya. Kemudian karena di sini digunakan untuk kantor pemasaran, jadi masih ada furnitur atau barang-barang marketingnya nih teman-teman. Dan untuk keramiknya di sini sudah menggunakan granit motif ukuran 60x60. Dan teman-teman bisa lihat di atas, pelafonnya ini memang dibuat drop ceiling, kemudian lampunya juga ini banyak sekali menggunakan downlight. Jadi gimana teman-teman,
rumah komersilnya benar-benar memikirkan kualitas yang super premium. Nah, buat teman-teman gak perlu khawatir lagi memiliki rumah di VGC Residen ini. Nah, kemudian sebelum kita membahas ke area belakang, kita akan melihat dulu ke area kamarnya, yang mana di tipe 45/72 ini terdiri dari 2 unit kamar. Kamarnya tentu saya berseberangan. Kemudian ini adalah kamar mandinya. Jadi pertama-tama kita akan melihat dulu ke kamar utamanya. Nah teman-teman, saya sudah berada di area kamar utamanya nih. Untuk area kamar utamanya di sini sudah di-finishing cat berwarna abu-abu muda ya. Kemudian di sini juga tidak lupa lampunya memang full downlight. Nah, seperti yang tadi di depan sudah saya bahas, di sini ada jendela bukaan yang aksesnya langsung ke area garasi atau carport. Dan di sini tuh terlihat cerah ya, karena memang kalau rumah dengan ceiling yang tinggi, ini sangat sehat sekali untuk si penghuni rumahnya. Dan selanjutnya kita akan melihat juga ke area kamar kedua. Nah, ini dia untuk kamar keduanya. Langsung saja kita masuk. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berada di area kamar kedua. Kalau dilihat, kamar kedua ini memang ukurannya lebih luas dari kamar utama ya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan jendela bukaan 2 ke area belakangnya. Jadi masih bisa mendapatkan sumber cahaya ya, meskipun kamarnya di belakang. Karena rata-rata unit atau kamar kedua ini sulit atau mendapatkan cahaya, namun di VGC Residen didesain kamar keduanya sudah tersedia jendela bukaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat kamar mandinya. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah kamar mandi, yang mana kamar mandinya dibekali dengan lubang angin ya, yang rata-rata perumahan lain ini tidak memiliki roster atau lubang udara. Nah, ini sangat diperlukan ya, meskipun kamar mandi. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, teman-teman, ini adalah kamar mandi di unit 45/72, yang mana untuk kamar mandinya sudah dilengkapi kloset duduk, satu set shower, dan dinding yang sudah dikeramik ya, dan dindingnya pun sudah cukup tinggi ya di keramiknya. Jadi ini memang spesial di unit VGC Residen. Kemudian lantainya juga sudah lantai anti licin, tidak khawatir lagi nih teman-teman yang punya anak kecil. Dan untuk kamar mandinya pun cukup luas juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke area belakangnya. Seperti apa area belakangnya? Kita langsung saja ke belakang. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di area belakang, yang mana area belakang ini difungsikan sebagai area dapur ya. Dapurnya juga sudah siap pakai. Di sini sudah ada meja kompor, dan mohon maaf ketika masuk di video ini masih berantakan karena masih dalam proses pembangunan dan juga masih digunakan oleh kantor pemasaran. Jadi nanti teman-teman akan kita lihatkan juga nih progres pembangunannya, yang hanya 4 unit yang mendapatkan promo dari VGC Residen. Dan di sini untuk keramiknya, di sini menggunakan keramik warna hitam. Kemudian ada tempat pencuciannya. Di sini teman-teman bisa fungsikan sebagai meja kompornya. Nah, teman-teman, di VGC Residen ini untuk unit pertama juga free yang namanya tembok belakang ya, dan ini sangat menguntungkan sekali nih buat konsumen yang mau booking di VGC Residen, karena untuk biaya renovasi selanjutnya atau misalnya nanti next teman-teman mau dibiarkan seperti ini juga masih bisa masuk ya ke budget teman-teman. Dan di sini di sebelah kanan ada masih ada ruang ya, yang mana ruangannya tuh bisa teman-teman gunakan sebagai area service room atau laundry room juga masih bisa. Dan karena ini tanah 72, jadi tanahnya ini luas sekali ya, masih banyak space kosong yang bisa teman-teman gunakan sebagai area meja makan, atau misalnya yang punya lemari pendingin atau perabotan, ini tidak perlu khawatir ruangan menjadi sempit karena rumahnya ini sangat luas sekali. Nah, saatnya tiba untuk saya menginformasikan buat teman-teman berapa sih harga perumahan di VGC Residen ini. Untuk harganya dibanderol
Harga tipe 45/72 yaitu 385 juta dengan DP 10% dari harga jual dan bookingnya cukup 2 juta aja. Sudah banyak sekali promo menarik, salah satunya yaitu free kanopi, hanya 4 unit pertama, kemudian tembok samping depan, kanan kiri, kemudian tembok belakang, dan satu lagi tambahan yang benar-benar booking nih untuk saat ini akan diberikan TV dari si developernya. Gimana nih teman-teman, ketika kita sudah review unitnya udah nggak penasaran lagi kan? Langsung saja teman-teman segera datang ke perumahannya dan pastikan tidak kehabisan di 4 unit pertama ini. Sekian video dari kita, mudah-mudahan ini menjadi properti yang berjodoh buat teman-teman. Saksikan terus video review rumah subsidi dan komersi lainnya ya.